It's Moji. Hai, good morning bestie. Walaupun cuaca pagi ini mendung, tapi harus tetap semangat ya, karena ada aku, Anura Biometa, yang siap memberikan informasi selebriti terkini tentunya di Bisik Pagi. Pagi ini kita bakal intip video yang totalitas banget walaupun dirinya masih harus menjalani pengobatan untuk kanker ususnya nih. Dan juga selain itu ada juga berita dari Betaria Sonata yang meminta damai untuk anaknya Leon Dozan. Aduh bestie, emang boleh semudah itu minta damai? Bestie, dibalik kisah asmara BCL dan Tiko yang menuju maligai rumah tangga, benarkah ada sosok Ariel yang patah hati nih bestie? Dan selain itu masih soal percintaan nih, ada Rosa yang katanya gak masalah kalau dapat jodoh opa-opa Korea. Ya ampun, kalau itu mah aku juga gak keberatan untuk Teh Ocha. Aduh, ampun deh. Final Four dari Livoli Divisi Utama besok akan dimulai. Dan untuk besti-besti aku yang Voli Mania, jangan sampai melewatkan rangkaian pertandingannya mulai Jumat besok ya, di jam 8:30 pagi. Dan seluruh pertandingan bisa kalian saksikan hanya di Moji si Jago Voli. YG Entertainment lagi kena rujak sama warganet nih bestie, karena dinilai tidak bisa mempromosikan Baby Monster dengan baik. Masa ya bestie, sampai sekarang mereka tuh belum ada jadwal untuk tampil di acara musik gitu. Gimana sih YG ini? Ada juga Hyun Suk dari Treasure yang bikin geger karena gaya rambutnya loh bestie. Aduh, kayak gimana sih emangnya? Tapi sebelum itu kita ke berita K-pop, kita intip dulu yuk profil dari Nanda Waliyu di Bisik-Bisik Voli pagi ini. Wow, wow, wow bestie, zaman yang semakin pintar, jadi tidak heran nih bestie kalau teknologi-teknologi sekarang ini sudah sangat canggih. Seperti pada viral news kali ini, karena kita akan melihat nih kacamata pintar yang kegunaannya sama seperti handphone. Waduh, kira-kira secanggih apa ya? Dan kita beralih yuk bestie, ramai kemarin soal perayaan Hari Guru yang dirayakan di setiap sekolah. Namun nasib naas harus menimpa sejumlah guru di SDN Cimuning 1 Bekasi. Pasalnya, saat akan pelepasan balon, balon gas itu meledak dan membuat sejumlah guru terluka. Aduh, semoga para korban cepat diberikan kesehatan ya, bestie. Kembali lagi masih di Bisik Pagi bersama aku, Anura Biometa. Nah, bestie, siapa nih di sini yang kalau make up suka longsor alias luntur? Nah, kalau bestie pernah mengalami hal itu, mungkin bestie harus pakai ini nih biar tetap stay di kala hujan badai menerpa. Aduh bestie. Lalu nih bestie, kalau kemarin bestie udah melihat buket wisuda dengan isi ayam hidup beserta bumbunya, kali ini bestie akan melihat juga isi buket dengan hal yang lagi-lagi tidak terduga. Waduh, apalagi ya kira-kira? Lanjut kita intip beritanya seperti apa sih bestie? Ya ampun bestie-bestie kesayangan aku, gak terasa ya, sudah sejam aja nih kita lalui. Jadi artinya aku harus pamit dulu ya, karena waktu yang sudah memisahkan kita semua. Jadi sedih deh aku bestie. Tapi bestie, biar gak sedih lagi, aku akan kasih kalian asupan keren MV nih dari Dino. Nah pokoknya untuk bestie kecintaan aku, jangan lupa ya untuk menyaksikan Bisik setiap hari jam 10 pagi, tentunya hanya di Moji. Bye bestie.
Smoji.